Pak Erik sedang mencurahkan adukan petiang yang di tengah wakaf dari Bapak Tengku Fahmi Asegaf. Tiang setinggi 4,5 meter. Dan nanti jika dibongkar papan kayu yang melingkunginya itu kira-kira tiang itu tebalnya 25 kali 35 cm dan tingginya 450 cm. Tiga tiang di lantai dua adalah bagian dari 16 tiang yang rencananya akan dibangun di lantai dua Masjid Enam Syuhada Pesantren Jalali. Dan para penonton di lima benua sudah memberikan wakafnya untuk 9 tiang ya. Dari Pak Ahmad Yani dan kawan-kawan, kemudian dari Ibu Murni, itu azan. Kok udah azan, Pak? Azan, Pak. Jam berapa sekarang? Oh, bukan azan ya? Biasanya diatur sebelum lohor udah selesai. Kori rupanya. Oh, pengajian ya, Pak ya? Kok mirip azan? Dananya sudah tersedia untuk wakaf untuk 9 ya, dari Ibu Murni Surabaya ada 4 nih. Pak Rudi Ramanto ada Ibu Murni dari Surabaya, keluarga Ibu Murni ada 4 ya. Tiang wakaf Pak Maramanto 2. Terus kemudian gabungan daripada donatur Pak Ahmad Yani dan kawan-kawan itu 1. Kemudian Bapak Muhammad Tengku Muhammad Faham 1, Tengku Fahmi Asgaf 1, kemudian Bapak Rudi Rahmanto 2 ya. Semuanya ada 9. Alhamdulillah. Masih ada peluang untuk wakaf tiang sebanyak 7 tiang. Masing-masing tiang wakafnya senilai 5 juta rupiah. Mungkin kita masih terkenang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bana masjidan lillah, banallahu lahu fil jannah mithlah." Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah membangunkan sebuah rumah di surga, hadis riwayat Muslim. Dan Rasulullah juga menjamin sedekah tidak akan mengurangi harta. Mana kosot sadaqatun min mal, sedekah itu tidak mengurangi harta yang kalian miliki. Semoga Allah menerima amal soleh dari penonton, dari yang bekerja, dan semua yang terlibat dalam pembangunan Masjid Enam Syuhada dua lantai di atas tanah wakaf Bapak Haji Insinyur Purnama Arta MSC seluas 120 meter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.